Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pontianak Sport Channel. Berikut ini adalah hasil Liga Inggris tadi malam 20.023 di pekan ke-29. Dilengkapi juga dengan klasemen, top skor dan top assist. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini ya. Terima kasih. Berikut ini merupakan hasil Liga Inggris tadi malam di pekan ke-29 tanggal 1 April 2023. Manchester City berhasil menang dengan skor 4-1 atas Liverpool. Bournemouth berhasil menang dengan skor 2-1 atas Fulham FC. Nottingham Forest bermain imbang dengan skor 1-1 atas Wolverhampton. Kemudian Crystal Palace menang 2-1 atas Leicester City. Kemudian Arsenal menang 4-1 atas Leeds. Brighton bermain imbang dengan skor 3-3 atas Brentford. Dan Chelsea kalah 0-2 atas Aston Villa, bos. Kemudian berikut top skor sementara Liga Inggris di pekan ke-29 2023. Di peringkat pertama dipimpin Erling Haaland dari Manchester City mengoleksi 28 gol. Di peringkat kedua Harry Kane dari Tottenham 21 gol. Di peringkat ketiga Ivan Toney dari Brentford 17 gol. Dan di peringkat keempat Marcus Rashford dari Manchester United 14 gol. Berikut merupakan top assist sementara Liga Inggris di pekan ke-29 2023. Di peringkat pertama Kevin De Bruyne dari Manchester City 13 asis. Di peringkat kedua Bukayo Saka dari Arsenal 10 asis. Di peringkat ketiga Leonardo dari Brighton 9 asis. Dan di peringkat keempat Christian Eriksen dari Manchester United 7 asis. Berikut merupakan klasemen Liga Inggris di pekan ke-29 2023. Di peringkat pertama dipimpin Arsenal mengoleksi 72 poin. Di peringkat kedua Manchester City 64 poin. Di peringkat ketiga Manchester United 50 poin. Dan di peringkat keempat Tottenham Hotspur 49 poin. Berikut tim yang masuk ke zona degradasi di peringkat ke-18 ada Leicester City mengoleksi 25 poin. Di peringkat ke-19 West Ham mengoleksi 24 poin. Di peringkat ke-20 Southampton mengoleksi 23 poin. Berikut jadwal lanjutan Liga Inggris di pekan ke-29 2023, bos. West Ham United berhadapan dengan Southampton jam 8 malam hari Minggu 2 April 2023. Kemudian hari Minggu 2 April 2023, Newcastle City berhadapan dengan Manchester United jam 20.30. Dan selanjutnya Everton berhadapan dengan Tottenham Hotspur hari Selasa 4 April 2023 jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi hasil dan jadwal Liga Inggris di pekan ke-29 2023. Semoga kalian suka dengan video ini, semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel.